program kita harap ini gimana bersinerginya dalam hal ini, baik itu bersinergi dalam hal produk maupun dari segi pemasaran. Ya kita dengan UMKM ini itu yang kita harus sundingkan. Jadi katakanlah dalam hal pemasaran, baik itu mutu produksi, ya harus kita standarnya gimana kan mutu produksi, kemudian juga dari segi packagingnya kan, karena dan kita orientednya karena untuk pemasaran tadi. Nah, pemasaran ya sekarang harus menggunakan ya sekarang lewat sistem digital, IT yang ini harus kita punya. Jadi produk UMKM ini tidak berdiri sendiri gitu, bergerak sendiri untuk kemudian mereka, tapi pemerintah ya harus juga bertanggung jawab lah dalam hal terutama peningkatan mutu dari jaringan mutu, dari juga pemasarannya gimana mengikuti tren yang ada saat sekarang dengan IT, dan intinya ini semua ini kan harus sustainable. Jadinya sustainable berkelanjutan. Jadi jangan ada nanti katakanlah UMKM kita ya terjadi kalah bersaing. Nah, kemudian kalah ada bersaing dalam hal kualitas produksi maupun kalah bersaing dari segi pemasaran. Maka kita pemerintah di sini yang berperan. Nanti akan ya teknisnya. Jangan sampai nanti katakanlah kalah bersaing ya dari segi ada yang mengurangi mutu, kemudian menurunkan nilai jual. Nah, kan timbul persaingan tidak sehat. Nah, kemudian cara penjualan juga mungkin ya dalam hal ini mereka ya dengan dulu sistem alami misalnya jual taruh ke galeri itu, taruh ke ini kan, tapi kita tingkatkan mereka dengan legalitas kita berikan semacam ya melalui IT tadi kan. Ada Pak, ini berarti tujuannya tuh ada memang untuk menambah minat masyarakat untuk membuat usaha baru atau gimana Pak? Pertama kita yang sudah ada ini dia struktur secara otomatis nanti kalau yang sudah ada ini kan melihat wah pemerintah betul-betul juga bersinergi memfasilitasi, memperhatikan. Nah, otomatis akan muncul juga yang nanti ya UMKM yang baru gitu kan, meningkatkan UMKM baru. Tapi kita sekarang ya fokusnya terlebih dulu adalah produk yang sudah ada ini ya, sehingga jangan sampai justru yang sudah ada ini kita gimana upaya mengembangkannya hal. Nah, jangan sampai justru sebaliknya jadi mati istilahnya kan ya, jadi lesu. Nah, ini yang harus kita jaga terhadap UMKM ini gitu. Ya syukur-syukur nanti alhamdulillah melihat ini berkembang yang lain ikut. Biasanya orang Blitong kan kalau dilala jadilah bagus yang baru ndak ikut. Nah, jadi ini harus kita anu dulu. Kita menit dulu lah. Salahnya gitu. Begitu ya. Pembinaannya Pak? Hah? Teknis pembinaannya Pak? Ya teknis pembinaan tetap kita istilahnya kita dilihat dari segi apa misalnya UMKM ini kan kita lihat ini dari segi kualitas mutunya, dari segi apa, nah itu di situ kita membinanya. Dasarnya apa? Oh, misalnya mereka kurang dari segi apa namanya prasarana. Katakanlah misalnya alat produksi. Nah, ini kita mungkin tidak akan support membantu di situ. Nah, sisi lain untuk pemasaran, untuk mengejeng, oh mereka misalnya ternyata untuk menuju ke arah ini masih perlu modal. Nah, kita sundingkan bantuan modal melalui kredit kur dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah jadi perannya. Jadi kita sistemnya pembinaannya sesuai dengan inilah kebutuhannya lah. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu jadi bukan hanya membina secara ini tapi juga memberikan fasilitas seperti itu ya. Usaha.